Siga, Bapak Wakil Bupati Siga, Bapak Danlanau, para pejabat daerah Kabupaten Siga yang sempat hadir, teman-teman media, para imam, biarawan-biarawati, umat beriman yang terkasih, umat Keuskupan Maumere. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Pandemi COVID-19 telah menelan ratusan ribu korban nyawa dan melumpuh mobilitas manusia dalam melakukan pelbagai kegiatan termasuk kegiatan keagamaan. Sejak merebaknya virus corona, kita diliputi kecemasan dan ketakutan untuk berkumpul, untuk ada bersama. Kita saling menjaga jarak, tidak ada salaman, tidak ada sukacita bersama. Jalan lengang, kota menjadi sepi, gereja kosong, dan dunia berduka. Kini sejalan dengan gencarnya upaya penanganan virus corona oleh pemerintah yang didukung oleh semua pihak, kita memasuki masa kenormalan baru, new normal. Saat di mana kita dapat kembali melakukan kegiatan harian serta kegiatan keagamaan. Kita tentu bergembira karena kerinduan kita untuk bersatu hati dalam doa, ibadat, dan perayaan Ekaristi kembali terwujud. Namun, kita perlu membangun kesadaran bersama untuk melakukan segala kegiatan tersebut dengan standar kesehatan yang berlaku. Karena itu, sebagai uskup, saya mengajak semua umat Keuskupan Maumere untuk memasuki masa kenormalan baru ini dengan penuh sukacita. Rajut kembali kebersamaan melalui doa, ibadat, dan perayaan Ekaristi dalam komunitas gereja Katolik sambil memperhatikan dengan serius tiga hal penting, yaitu menjaga jarak fisik, selalu mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, dan menggunakan masker dimanapun kita berada. Para imam, biarawan-biarawati, umat beriman yang terkasih, sambil memperhatikan situasi konkret di wilayah keuskupan ini, Kabupaten Siga, maka terhitung sejak Minggu 5 Juli 2020, saya memutuskan untuk memulai kembali pelayanan ibadat dan sakramen di wilayah Keuskupan Maumere dengan jumlah peserta yang terbatas dan berpatokan pada pedoman umum protokoler pelayanan ibadat dan sakramen dalam masa new normal Keuskupan Maumere yang telah ditetapkan. Kita telah mempunyai pedoman ini. Jadilah pribadi yang menghargai kehidupan sendiri dan sesama dengan memperhatikan standar kesehatan yang berlaku. Akhirnya, umat beriman yang terkasih, oleh kekuatan Kristus Raja semesta alam dan oleh bantuan doa Maria Bunda segala bangsa serta para kudus di surga, saya melimpahkan berkat Tuhan kepada kita semua dengan harapan kita memasuki masa kenormalan baru ini dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Salam dan berkatku Uskupmu Edwaldus Martinus Seduh.